Halo guys, kembali di channel thespotter.id. Kali ini laporan penerbangan Jakarta Kuala Lumpur dengan Malaysia Airlines. Proses boarding berdasarkan kategori sehingga tidak ada antrian lama di koridor pesawat. Sekarang sudah mulai proses pushback, pesawat ditarik mundur menuju taxiway. Dilanjutkan dengan safety briefing, penjelasan prosedur keselamatan untuk penumpang. Kemudian, pesawat taxiing menuju runway atau landasan pacu. Cuaca sangat cerah dan terlihat beberapa pesawat lain sedang antri menuju runway. Oh iya, posisi tempat duduk saya di 24A window. Untuk legroom cukup lega, berukuran kurang lebih 76 cm. Nah, pesawat mulai berakselerasi untuk take off. Inilah momen yang paling mendebarkan sekaligus mengasyikkan saat naik pesawat. Nah, lampu tanda sabuk pengaman sudah dimatikan, artinya pesawat sudah stabil dan aman. Menu makanan sudah disajikan. Ada nasi ayam dan sayur, kue, roti, buah, dan snack kacang. Bisa minta jus buah juga jika mau. Untuk entertainment, tersedia via smartphone masing-masing dengan koneksi ke jaringan WiFi pesawat. Tak terasa sudah mendekati landing, dan pesawat sudah dalam posisi approaching runway. Alhamdulillah, landing yang sangat mulus. Berikut summary penerbangan ini. Harga tiket Rp2.260.500 per pax, Jakarta tujuan Phuket, transit di Kuala Lumpur. Harganya lebih murah dari Singapore Airlines seharga Rp3.6 juta, namun lebih mahal dari low cost carrier seperti Scoot yang tanpa bagasi dan tanpa meal. Overall, untuk penerbangan selama 2 jam 15 menit, sangat baik dan memuaskan. Demikian laporan kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.